Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview Gary Malkis Sweet rasa mari susu. Ya, ini sebenarnya mungkin agak berbeda dengan yang Gary Salut mungkin ya. Ya, tapi sedikit agak-agak mirip ya kalau sekilas ya. Ini isi 3 keping. Ya, Gary Malkis Sweet. Memang yang kemarin-kemarin juga ada Gary terakhir kayak hampir mirip gitu ya. Tapi ternyata berbeda. Oke, ini Gary Malkis Sweet rasa mari susu. Ya, yang saya review itu ya Gary Salut Malkis rasa mari susu. Ya, ini Malkis rasa mari. Ini berat besinya, ini produksi Garuda Food Putra Putri Jaya. Ini berat besinya ini 19 gram, harga seribuan ya. Ada logo halal Indonesianya. Warnanya kemasan seperti ini. Oke, langsung ke bagian belakang informasi gizi dan sebagainya. Gula total 3 gram, garam 60 mg, besi tepung terigu 60%, gula yang kena bati, krimer kental manis, mengandungi bubuk, susu, fruktosa dan sebagainya, pati tapioka, pengembang, lemak nabati, garam, stabil fosfat, susu bubuk 0,4, pre sintetik, susu vanila, perisa alami, mentega, pengusir nabati, ekstrak ragi. Nah, di bawahnya versi bahasa Inggris, ada informasi alerginya juga. Ini diimpor dan didistribusikan di Malaysia. Terus juga yang lainnya di Brunei juga ya. Nah, Gary mainnya agak main-main. Oke, seperti itu dari sekitar pilihan kemasan dari Gary Malkis Sweet rasa mari susu. Dan kita lihat isinya. Nah, ini adalah isinya. Oke, ini sudah dibuka, langsung kita coba untuk segi rasanya. Malkisnya renyah, ini ada taburan gulanya juga ya di atasnya. Bisa perlihatkan yang lainnya ya. Aromanya tercium aroma mari susunya nih, bentukannya seperti ini. Oke, kita coba lagi rasanya ya. Ya, Malkisnya renyah, manis. Ada sedikit seperti rasa asin juga ya, segi magisnya. Memang dominannya manis ini. Dan rasa mari susunya berasa. Enak. Dari Gary Malkis Sweet rasa mari susunya. Harga 1000, direkomendasikan untuk dicoba. Sekian review produk kali ini dari Gary Malkis Sweet. Ya, isinya 3 keping ya ini. Yang saya beli, nah ini 2, 1 yang sudah dimakan. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like juga subscribe agar tak ketinggalan video produk terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye!